Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil jihadi fi sabili ta'at wa nahana 'anil jihadi fi sabili taghut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mu'jizat. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala hari ini mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah mempermudah seluruh urusan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia. Kita akan mengakhiri tahun 2012 menuju tahun 2013. Sidang Jumat yang berbahagia. Harusnya ada pertanyaan yang ada dalam diri kita sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga surat itu ada pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan nanti kepada kita semua. Pertanyaan yang pertama adalah di dalam surah At-Takasur surah ke-102 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu akan ditanya tentang nikmat. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita menghitungkan nikmat sebagaimana dalam surah ke-16 ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung. Sementara akan Allah minta tentang nikmat itu. Kalau kita sekarang punya mata, sudahkah mata kita dipakai untuk kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak orang yang tidak punya mata. Kalau kita punya telinga, apakah telinga kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita punya kaki, kaki kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akan ditanya tentang nikmat. Kita punya mata nikmat, kita punya telinga nikmat, seluruh anggota tubuh kita nikmat, kita bisa waktu istirahat nikmat. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang berbahagia, Umar berkata, "Hasib antum hisabukum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang terbesar yang harus ada dalam benak kita, dalam diri kita, apakah seluruh panca indera kita yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Sedang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya lazidannakum, Allah akan tambah tuh nikmat itu. Kalau hari ini kita bisa melihat Allah tambah, melihat kita jadi barokah. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak akan Allah robah. Ma yaf'alullahu bi adabikum in syakartum. Dalam surah ke-4 ayat 147. Ma yaf'alullahu bi adabikum in syakartum. Allah tidak akan menyiksa kita. Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kuncinya satu, la in syakartum, kalau kamu bersyukur. Intinya bersyukur adalah tadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Kalau syukur orang yang kerja sebagaimana di dalam surah Saba surah ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Sulaiman dan seluruh pengikut-pengikut Sulaiman. Ujungnya ayat adalah I'malu ala Daud syukra. Dalam surah ke-34 ayat 13. Bekerjalah hai keluarga Daud. Bekerja itu syukra untuk syukur. Jadi orang yang bekerja sebenarnya dia lagi bersyukur kepada
tidak bekerja, tidak bersyukur. Maka mohon maaf, tidak ada istilah harus diam di rumah. Kita berusaha, kita bekerja, banyak yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Dan seluruh yang kita sekarang rasakan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah abadikan dalam surah di dalam surah ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Shafat ayat 24. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan. Suatu waktu Bapak sedang Jumat yang bahagia, kita mudah-mudahan termasuk kali surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Jadi tidak ada istilah soleh sendiri. Kita tidak mau mengajak. Ketika kita sekarang mau masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah tahan. Waqifuhum, tahan di tempat pemberhentian. Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan ditanya. Apa pertanyaannya dari Allah Subhanahu wa taala? Surah ke-37 ayat 25. Malakum la tanasarun, kenapa kamu tidak saling tolong-menolong? Akan ditanya. Kita datang ke tempat Jumat ini enggak diajak teman kita. Kenapa kamu tidak ajak teman kita? Kenapa tidak diajak saudaramu? Dan sebagainya dan sebagainya. Malakum la tanasarun, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Inilah pertanyaan. Dan siapa yang harus kita tolong? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Jadi pertolongan itu yang pertama, pertolongan ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertolongan tapi di luar albir. Sayyi'ah. Sedang Jumat yang berbahagia, kembali lagi. Maka ketika kita menolong, yang pertama albir. Kemudian yang kedua adalah pertolongan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang paling esensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dari takwa ini. Kalau kita bukan keturunan raja, makanya itu belum tentu jadi kemuliaan. Yang orang yang akan mendapatkan bukan kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa, orang yang paling mulia, orang yang takwa. Maka sidang Jumat yang berbahagia, siapa lagi dengan takwa? Ternyata baju yang paling bagus itu bukan yang termahal. Walibasu taqwa dzalika khair, dan baju ketakwaan itu yang lebih baik. Takwa lagi. Lain kita tolong-menolong dalam ketakwaan, ternyata baju yang paling baik adalah baju takwa. Orang yang paling baik adalah orang yang paling takwa. Dan mohon maaf, bekal yang paling Allah muliakan, yang paling hebat, bukan orang yang banyak fasilitas. Coba lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa lagi. Maka sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sama-sama untuk saling tolong-menolong. Untuk saling tolong-menolong, maka ajak, jangan mau soleh sendiri. Lihat Rasulullah, lihat para nabi, lihat para siddiqin, lihat para syuhada. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, justru mereka korbankan dirinya untuk kepentingan umat. Maka harus jadi pikiran kita bersama, harus jadi perbuatan kita bersama. Banyak yang harus kita selamatkan. Kalau hari ini banyak yang tidak Jumat, maka kita yang harus punya kewajiban untuk mengingatkan hamba-hamba Allah yang lain bahwa ada kewajiban tentang Jumatan. Kemudian yang ketiga, apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayatnya ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an. Ladzikrun,
Jadi ada inna kemudian adalah. Itu kuat sekali. Jadi in, jadi la-nya benar-benar. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar peringatan bagimu Muhammad, wali kaumika, dan bagi kaummu. Wasaufa tus'alun, dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi dengan Quran kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Akan diminta pertanggungjawaban. Apa pertanggungjawabannya? Yang pertama sudah jelas membacanya. Yang kedua mempelajarinya. Kemudian mentadaburinya. Kemudian mengajarkan. Kemudian yang terakhir mengamalkan. Al-Quran akan ditanya. Kita akan ditanya, kamu punya usia 50 tahun. Apa yang sudah kau perbuat dengan Al-Quranul Karim? Sudahkah kau dakwahkan Al-Quranul Karim? Sudah kau ajak orang lain? Sudah kau tadaburi Al-Quranul Karim? Wasaufa tus'al, kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang berbahagia harus jadi pekerjaan kita sehari-hari untuk dakwah. Karena tidak ada pekerjaan yang paling mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika orang menghadap jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Udu ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Dan orang yang ternyata orang yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari segi ketakwaan, dia mampu untuk berdakwah. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kalian ada jadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Dan orang ini adalah orang penyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang penyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat itu bahagia. Pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Yang kedua akan ditanya kenapa kita tidak tolong-menolong. Yang ketiga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an ini. Oleh sebab itu sidang Jumat yang bahagia hari ini sebelum berakhir 2012, kita niatkan di dalam hati kita bahwa kita akan mempertanggungjawabkan nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama untuk mengisi tempat ini, mengisi masjid-masjid Allah, mengisi rumah-rumah Allah, mengisi ta'lim-ta'lim inilah, supaya kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia. Tiga pertanyaan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang akan disodorkan kepada kita semua. Yang pertama tentang nikmat yang kita telah peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, dipakai apa nikmat itu? Mudah-mudahan kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolong menolongnya kita. Malakum la tanasarun, kenapa kamu tidak tolong menolong? Mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang hari ini penebar kebaikan. Rumah tangga kita harusnya rumah tangga jadi jalan untuk kebaikan orang lain. Pekerjaan kita harusnya pekerjaan yang jadi jalan orang lain bahagia. Ilmu yang kita miliki harusnya jadi jalan bagi hamba-hamba Allah yang zahir. Jadi bukan untuk rekayasa, bukan untuk penista. Naudzubillah. Ilmu kita harusnya jadi penebar kebaikan untuk orang lain. Ilmu kita harus jadi jalan bagi hamba-hamba Allah yang jahil. Harta kita harusnya jadi jalan bagi hamba-hamba Allah yang fakir. Umur kita harusnya jadi jalan untuk orang yang hari ini belum menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Al-Qur'an ini. Apakah Al-Quran ini sudah ada dalam diri kita? Apakah Al-Quran ini sudah kita dakwahkan? Apakah Al-Quran ini sudah kita amalkan? Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang
pengamal Al-Quran, orang-orang yang hari ini membawa panji-panji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalimah-kalimah Allah tetap tinggi. Maka sidang Jumat yang bahagia, tidak ada kan ada orang yang menolong kita kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah sebaik-baiknya penolong kita. Walaupun ribuan makhluk yang akan menyengsarakan kita demi Allah, itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan gentar dengan ancaman-ancaman dari orang lain kepada kita. Yang gentarkan adalah ketika kita berbuat keburukan kepada orang lain. Demi Allah, setiap keburukan kita itu yang akan mengundang bencana kepada kita. Wama yaksin isman fa'innama yaktimu ala nafsi. Barang siapa yang melakukan dosa, maka sesungguhnya dia melakukan untuk kemadaratan dirinya sendiri. Inna santum asantum liang kusikum wa inna santum pala. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik untuk diri kamu. Jika kamu berbuat keburukan, keburukan untuk diri kamu. Maka sidang Jumat yang berbahagia, mari kita tutup khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang Maha Pengasih yang kasih-Mu tidak pernah pilih kasih. Wahai Allah yang Maha Penyayang yang sayang-Mu tidak pernah terbilang. Wahai Allah, ampunilah masa lalu kami ya Allah. Ampunilah masa kelam kami ya Allah. Ampunilah masa jahil kami ya Allah. Ampunilah senista sebusuk apapun kami ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah hamba-hamba yang hadir di tempat ini ya Allah, termasuk hamba-hambamu yang kau beri umur yang panjang ya Allah. Kau beri umur yang barokah ya Allah. Sakinahkan rumah tangganya ya Allah. Barokahkan rizkinya ya Allah. Jadikanlah hayatnya termasuk orang-orang yang engkau beri keberkahan ya Allah. Allahumma rabbana dzalamna dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min indika ya arhamar rahimin. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aji ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.